السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala pada malam yang mulia ini, sekali lagi lah sebagai pusingan kita mengajikan akan ilmu tafsir daripada pentafsiran surah Taha yang kita senantiasa duk baca sampai kepada ayat yang ke-83 lah malam ni kita akan mula. Belum daripada kita nak pergi di situ tu, kita nak buat kesimpulan minggu dulu tu lah sikit. Kerana ayat yang ke-80 hingga 83, 82 tu, Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u, yang duk panggilnya hamba dia, yang senantiasa dia tu duk akad darajat sokmu daripada kalangan Bani Israel. Kata ingatlah, hati kata, nikmat yang aku beri kepada mung ni bukan sikit. Nikmat yang aku beri pada mung ni aku tak pernah beri kepada manusia-manusia yang datang belum daripada mung. Janganlah terlupa daripada nikmat yang aku beri kepada mung. Mudah-mudahan nikmat tu berkekalan sekali dengan mung. Tetapi sebagaimana duk tahulah, orang kita ni ia nak berjaya, ia ada alamat dia. Ia nak binasa, ia ada alamat dia. Itu adalah pelaturan Allah Subhanahu Wa Taala hak Tuhan jala di atas muka bumi ini. Semenjak daripada Tuhan mengadakan manusia, iaitu Adam alaihissalam, sampai kepada kita sekarang dan lagi akan datang pun, begitulah sunnatullah dia panggil. Jalanan yang Tuhan nak memperlakukan peristiwaan atas muka bumi tu, ya tak boleh nak lari. Kalau gitu, mari kita nak tengok ayat yang ke-83. Lepas daripada Tuhan suruh mengingati ni tajuk maudhu' baru. 83 hingga 89 lah, insya-Allah malam ini. Iaitu tajuk maudhu' dia ni, Tuhan suruh Nabi Musa alaihi salam pergi jumpa dengan Tuhan di Bukit Tur Sina untuk nak menerimakan Taurat sebagai perlambagaan hidup orang zaman itu. Apabila Musa tu paling belakang, Bani Israel ini deraka kepada dia ibadat akan anak lembu. Itulah kepala maudhu' yang kita akan mempijarakan pada malam ini, insya-Allah taala.
Marilah sama-sama kita menggerakkan lidah kita dulu, sama-sama kita nak baca dan tadabbur akan isi kandungan Al-Quran di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا Alhamdulillah, sama-sama kita boleh menggerakkan lidah kita membaca akan isi ayat Al-Quranul Karim yang maha bersih daripada kekurangan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala membalaskan kebaikan kepada kita sekalian dan menjadikan Al-Quran itu sebagai syafaat kita di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayat yang ke-83 ni tak kala Nabi Musa alaihi salam dia bersama dengan Bani Israel, pakak-pakak berjayalah, Musa pun berjaya. Bani Israel hak turut Nabi Musa pun berjaya.
Apabila kita turut orang berjaya, berjaya siapa kita? Lepas daripada mana? Lepas daripada kebinasaan Firaun. Apabila Musa tu duk lalu jalan tepi daripada laut tadi tu tu, ya ada satu kumpulan daripada orang hak tak ada beriman dengan Nabi Musa. Ada lagi lah manusia hak tak ada beriman lagi. Satu kumpulan ni makna ramai jugalah. Kata ahli tafsir di sini makna kata puak-puak hak jadi tentera perang. Yang dia duk buat khidmah dia, kalau bahasa tempat kita bahasa siap panggil kai, kai tahan. Seolah kata buat beripun ni tentera dia, penglima-penglima dia tu. Jadi ada di tengah daripada tempat kedudukan dia tu, ada seumpama pang kayu besar, seumpama tiar kita ni lah. Maka ia duk sakukkan apa nama alat senjata tadi tu tu duk sakuk di di tiar-tiar itulah yang ambil buat dengan kayu duk sakuk situ. Waktu malam tu ia pingat api, pingat api duk di tepi-tepi, ia duk tawah gitulah. Lalu puak Bani Israel ni yang kita tengok hak duk lihat belakang Nabi Musa lah, kita tengok perbuatan kaum satu lagi itu tu. Lalu dia kata kepada Nabi Musa alaihissalam. Ha, ini belum pada nak masuk cerita ni. Kata lagu mana? Allah Ta'ala lah yang royak di dalam Quran dia ni. Dalam surah Al-A'raf. Fa'atau ala qawmi ya'kufuna ala asnamin lahum. Buat dia ni mari duk sekelilingi, duk tengok orang daripada kaum hak lain. Dia akan berimeh dah dengan Nabi Musa. Tapi kita tengok gu dia. Hak lain daripada dia, duk wukuf. Wukuf ni seolah kata duk tetak setengah daripadanya, setengah duk tawah, duk sekelilingi. Ala asnamin lahum, Tuhan menamakan berhala. Berhala ni bukan makna kata seumpama ada hidung, ada muka, ada gapa, dak. Iaitu pokok kayu yang duk sakuk di kayu tadi itu, alat-alat perih semua duk situ kerana nak mengambil berkat dengan cara-cara umpama tu lah. Lalu puak-puak Bani Israel ni hadap di belakang Nabi Musa ni ni, dia minta pada Nabi Musa. Minta kata mana? Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Hei Musa, jadilah ratik seumpama, jadilah tepat hak kita seumpama demo tu jadi ratik. Kita nak sakuk alat senjata kita dan sebagainya. Jadilah gitu ratik, buat gitu ratik, nampak ramai molek demo tu duk main lagu tu tu. Aha, Allah kata nindah ni. Jadi Allah kata orang kita ni berjakit. Kita ni orang molek, tetapi apabila kita tengok PA perangai hak orang tak molek, wasana ikut nak turut. Ha ni sifat manusia, tak ada arah. Lalu dia minta pada Nabi Musa akan itu permintaan. Musa katakan, qala innakum qauman tajhalun, qauman tajhalun. Qala innakum qauman tajhalun. Sesungguhnya puak mung ni ay, tak erti sungguh kata. Aku tak orang nak hajar. Ayat lagu tu dah. Tak orang nak rakyat. Sifat manusia kita kalau ia kerahnya kerah pada asal, tak tahu nak rakyat juga, tak tahu nak buat kata. Musa kata gitu. Qala innakum, sesungguhnya mung ni puak mung ni, hei Bani Israel, qaumun tajhalun. Satu kaum, satu kumpulan, satunya beripun ni, hak tak erti mana. Tak ada ilmu mana. Oh, payah kita nak bawa orang duk wah retoh kita kalau tak ada ilmu ni susah. Susah sangat kata. Payah. Apabila gitu, Musa ni nak paling belakang dah lah. Daripada, lepas daripada dia menajah molek pun nasihat pada kaum dia, dia nak paling belakang pergi menajah Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tur Sinai. Tuhewi masa mula-mula tu 30 malam. Kamu dia Tuhan perintah pula lepas pada tu 10 malam. Jadi 40 malam cukup. Katanya ahli tafsir, fardu di atas Musa tadi tu puasa 40 hari. Puasa 40 hari untuk nak membersihkan diri, untuk lagi menajak ambil Taurat daripada Nabi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, nak lagi ambil Taurat ni kita, Nabi Musa ni nak lagi ambil Taurat daripada Tuhan, dia kena puasa 40 hari dulu. Menajak Tuhan 40 malam.
barulah Tuhan nak uhi benda hak molek kepada dia. Tu Nabi, tu Rasul Ulul Azmi. Ni Nabi Musa ni bukan orang biasa. Apabila gitu, Musa pun selepas daripada cukup bilangi hak Tuhan perintah kepada dia sewak kerja, dia pun mengadakan kepada Bukit Tur Sinai. Bukit Tur Sinai sekarang duduk di dalam negara Mesir lah, tak ada khilaf dah, duduk situ lah. Duduk balik selatan dia tu, pantai hak dia, balik selatan negeri Mesir. Tempat tu panas, kalau mari sejuk, ha, jadi juga sejuk kuat. Musa kata gi ni waktu sejuk, bukan waktu panas. Ahli tafsir duk royak lah. Apabila Musa ni gi, sebenarnya puak-puak ni kena gi sama ni. Puak-puak berapa? Puak Bani Israel berimej dengan Nabi Musa ni kena gi sekali. Tapi Musa ni gi dulu, sifat ketua ya balah tu lah. Bukan mana duk liat belakang, ya kena duk depan muka ketua. Gi dulu. Apabila gi dulu tadi tu tu, dia kata, hey Harun, Harun ni dua beradik dengan dia sebapak. Ibu lain-lain. Mak lain-lain tapi pak tu lah. Tu Harun. Alaihi masalam. Dia kata, hey Harun, mu tengoklah orang Bani Israel ni, kaum kita ni, we aduk malik lah, aku nak pergi dulu. Mu tengok dia ni. Tu maknanya gitu. Lalu siapa kepada ayat 73 tu, Tuhan kata kena? وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Dan apakah yang menyebabkan engkau datang lebih dahulu daripada kaummu, he Musa? A'jala, makna gana mu gaduh mari, mu tinggal berapa kaummu, wahai Musa? Gana mu gi mari dulu pada kaum, apa tak mari sekali dengan Bani Israel sekali lalu? Ha, ni sifat ketua ni ya pasal tu. Ya nak gi pasal klai-klia dulu, nak gi cara dulu, nak gi bicar dulu. Di sini ni ayat ni pakai Tuhan pakai derek lalu dah kecek dengan dia. Dalam suratil A'raf Tuhan kata lagu mana? Tuhan kata walamma jaa Musa limiqatina. Tak kala datangnya Musa kepada miqatina, tepat hak kami nak kecek dengan Muhi Musa, ya kena ada janji tepat mana nak bicar, bukan ikut tahgerai mana nak kecek urusan penting. Tak boleh buatlah tu. Ya sifat manusia ni kita ngaji Quran ni untuk nak pakar di dalam hidup. Bukan ngaji Quran nak ambil berkat dalam arti kata, pesing kata tak ada boleh nak pakar dalam hidup. Bukan. Quran kita ni yang nak royak cara nak berkat dalam hidup kena jalan seperti isi kandung ni hak Tuhan royak. Ha cara ya lagu tu. Apabila Musa ni datang pada miqatina tepat. Pada ayat lain, ya Musa ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. He Musa pecak kasut mul di sini kerana tempat ni adalah tempat yang bersih. Ada pun kasut Nabi kata tak ada pecak jijak arah tu heb gapo khurafat saja tu, benda-benda hak kita duk dengar tu. Ada pising duk tak di atas kepiah, duk tak di atas bau, tak di atas baju gapo nama tu khayalan saja tu. Bukan tapak, bukan selipan Nabi balah tu. Tak ada pia berani jazal di kalangan ahli sejarah kata itu adalah selipan Nabi. Bukan. Ya perkara Nabi kita ni kita nak ambil berkat dia dengan lagu mana? Yakni kita ikut jinjak langkah dia. Jinjak langkah Nabi lagu mana jalan, ha, kita turut dia. Tak ada apa. Hak tu dapat berkat juga. Nampak tu tak? Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah, kalau ada baju Nabi sungguh, rambut Nabi sungguh, pedang Nabi sungguh, gapo apa kata, hatta sugi Nabi sungguh, boleh tak nak ambil berkat dengan dia? Boleh. Akan tetapi kita duduk korong ke-15 ni, tak yakin sahabat benda tu kata hak Nabi sungguh. Sebab masa tata masuk Baghdad ni nyekhenak bilicing. Sampakah sungai Furat ni jadi warna hitam dengan sebab dakwah hak alim ulama kita tulis kitab. Sampakah kitab tadi tu boleh buat jemera lakoh laut, lakoh sungai ke sana. Yang ambil kitab orang Islam punya tahu dalam tu. Zaman tu habis licing. Mari puak-puak apa nama Al-Qaramithah. Qaramithah ni masuk Mekah 21 tahun dia buai Hajaril Aswad
daripada tempat hak kita duduk sekarang. Hak kita duduk gi duduk kucuk tu ya buai tu baik. Ya buai ya cabut tu baik. Ya gagah ke buat tu buat karamitah dia panggil. Bunuh orang wah haji, orang wah umrah, mati habis air apa nama ni sungai air Zamzam jadi warna merah darah manusia pada zaman tu. Dia cabut tubik daripada Kaabah, ya Allah naik langit kata, aina tayral ababil, dia kata. Manakah tayral ababil hak terhantar mari di atas Abraha? Tengoknya lawan Tuhan. Puak-puak ni puak-puak lawan Tuhan belaka. Tetapi 20 tahun, 21 tahun ahli sejarah royak kata Hajaril Aswad itu terucuk daripada dinding Kaabah. Tetapi tengok sekarang Tuhan waktu taklik. Sebab itulah dinul Islam, agama Islam adalah agama yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasabime Tuhan ya dah. Tuhan ya dah. Kita ni mari pakak capur tangan nak jaga sekadar kita ya. Kalau kita lepas tangan apa Tuhan jaga agama ni tasabime. Kesimpulannya gapo nak wayak kata? Kesan-kesan Nabi tadi tu dikhianat bilicing. Sebab itulah ulama kita pakai bak sadis zara'i. Sadis zara'i mana kata? Tutup pintu takut orang mari buat pura-pura kata ning lah hak Nabi. Ya hak Nabi sungguh tak apa. Hak bimbangnya takut bukan hak Nabi. Apabila kita bukan hak Nabi tu panah masalah. Itu masalah selipan Nabi. Kita nak jawab dengan cara ringkas lah tu. Pak pendetailan dia majlis lain lah insyaAllah. Lalu Musa ni git jumpa dengan Tuhan di miqat tadi itu wa kallamahu rabbuhu. Allah Taala cakap dengan dia. Ning salah satu daripada cakap pe Tuhan dengan Musa, orang tanya di mana cakap pe Tuhan dengan Musa? Ni ayat 383 wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Ni salah satu daripada perbincangan di antara Musa dengan Allah Subhanahu wa Taala. Itu mana kata wa kallamahu rabbuhu. Tu surah Al-A'raf. Ini surat Taha. Lalu apabila Tuhan tanya kata gano gaduh gitu lalu tinggal kaummu tu, kaummu duduk di mana kerana tak mari sekali wahai Musa. Musa ni kecek direct dengan Tuhan. Tak ada wasitah, tak ada perantara, tak ada ada Jibril ke gapo tak ada. Ya kecek betul lalu dengan Tuhan. Hak tu hak kita dah baca dalam surah An-Nisa, dia katakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala cakap dengan Musa, cakap pe sungguh. Mubasyarah. Kemudian, Musa pun jawab apabila Tuhan tanya. Tu. Qalahum ula'i ala athari wa'ajiltu ilaika rabbi litarda. Allah. Ni sifat. Orang apabila molek, ia balas ni. Sifat orang molek ni balas ni. Tak kena hajar banyak. Ia molek dah. Sebab tu orang nak sangat pada bakar tu. Bakar tu orang pilih, orang nak sangat-sangat. Sebab apa? Ya tak payah nak ajar. Orang kita ni ada. Kalau bakar alih, ya alih. Kalau bakar pandai menegar, ya pandai menegar. Bakar pesing, kita kata pandai wak kebong, ya pandai. Ya bakar juga. Ya jenis pesing tu. Bakar bomo. Ya bakar lagu tu. Baik. Tapi walaupun kok mana pun asalkan orang berimeh, molek belakang. Tetapi nak kira dengan hak orang duk kira tadi tu. Lagu mana Musa jawab? Qalahum. Berkata oleh Musa, hum mereka itu. Ya. Yakni Bani Israel, kaum dia lah. Hum tu kena pada kaum dia. Kumpul lah beriman dengan Nabi Musa, tak mari lagi tu. Ia menjawab, berkatanya, yakni jawab pe Nabi Musa AS kepada Allah Ta'ala. Orang tanya, kita jawab. Orang tak tanya, kita senyap dulu. Cara ya lagu tu. Ula'i ala athari. Mereka itu ulaika, asa ulai itu makna ulaika lah. Makna kata mereka itu mengiringi akan daku. Ya nak mari setelah lagi, ya nak mari lepas pada aku ni tak sabi. Mai ya Allah. Tuhan tahu dah kata waktu nak mari. Tetapi caranya lagu tu lah. Tuhan tanya, nak wi Musa tu jawab. Ya gitu ya, di antara kita dengan makhluk dengan Allah Ta'ala ni, rasul dengan Tuhan ni. Lalu ia jawab bukan sekadar tu. Tengok cara jawab pe kita. Orang bijak ni ia tanya, Tuhan tanya sepatah. Mari dengan ma wa ma tu panggil kalimah ma di situ tu makna kata apakah tu? Makna istifhamiyah. Istifhamiyah makna tanya, soalan.
Sebab memang ada banyaklah kalau orang ngaji tu ya banyak hak makna tu makna ni tak apalah. Lalu Musa tu dikena tanya, Musa jawab dah mula-mula. Mula-mula sekali kata mereka itu akan mari ya Allah, akan ikuti aku. Ala athari makna athari makna akan ikuti aku lek belakang. Lek belakang ni akan mari. Lalu Tuhan jawab pula. Itu apa nama Musa pun jawab pula. Sebab-sebab kata dia gaduh mari dulu ni. Lah mana? Wa ajiltu ilaika. Dan aku ni segera mari kepadamu ni ya Allah. Wahai Tuhan aku, supaya engkau tu ya Allah meredai terhadap aku. Sifat nak wui Tuhan redha be ya. Pasti kita kena buat gapo-gapo hak Tuhan suruh awal-awal. Baru kita dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dalam Islam kita suruh sembahyang memang, tapi sembahyang panggil waktu muwassa. Sembahyang ada waktu yang berluasa. Cuba kita tengok Zuhur tu kan, nak sampai ke Asar tu ia bagi tiga. Awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Boleh kita nak sembahyang betul mana pun tak apa, asalkan jangan sembahyang luar waktu. Tetapi orang hak nak dapat keredaan Tuhan, dia sembahyang awal waktu. Hawa apa? Kerana dia nak wi dia tadi itu Tuhan redha terhadap dia. Pah? Kalau kita redha terhadap Tuhan redha terhadap kita, kita nak dapat gapo? Apabila Tuhan redha terhadap kita, hidup pe kita akan bahagia. Hidup pe bahagia ni mana lagu mana? Mana hidup pe yang tenangkan hati. Ha ni. Akhirat esok masuk syurga sekali dengan para nabi-nabi dan anbiya depe. Ha, sebab amalan hak kita jaga. Kalau gitu kita mengaji Quran ini benar yang tak ada jadi payah kita nak faham kalaulah kita berjalan belakang ulama kita. Ni kita buat tubik 2-3 orang ulama lah kita buat kesimpulan ni. Tabari lagi, Ibnu Katsir lagi, Qurtubi lagi, Alusi lagi, Syaukani lagi, berbagai-bagai tafsir yang kita buat khulasah, kita tengok hak tu tengok ni. Mari kecek sebagai satu daging selalu. Jadi satu daging selalu, sedaging selalu, supaya kita boleh makan selalu. Itu makna cara kita mengajar dengan cara ramai-ramai ni gitulah. Kalau kita nak mengajar tubik orang jadi orang alim pula, ya pesen kena dalami pesen tu pula. Adalah cara-cara dia tu. Lalu apabila jawab gitu, Masya Allah, Tuhan dengar perkataan Nabi Musa AS, kata aku mari cepat dengan mung ni ya Allah, aku nak wim mung tu redha terhadap aku. Kita pernah dengar ke hadis sahih Nabi Raya, hadis sahih daripada apa yang Nabi kita Muhammad SAW khabar mari. Satu orang ia wasiat kepada anak dia, apabila ayah ni mati, bakar akan ayah hingga jadi debu angin, kamari gi layu. Sa'alah kata gi tauk di atas pupuk angin. Naik tah bukit pupuk di atas angin. Wagi sebelah lagi tauk di laut. Hak ni Nabi kita rakyat bukan berita dengan. Lalu apabila ia buat lagu tu, tengok rahmat Tuhan. Apabila nak dapat keredaan Tuhan ni, kalau jawab kenung hak Tuhan nak, Tuhan wik kita lagu mana. Akhir sekali Nabi rakyat kata, Tuhan kaya hipung semula. Hipung semula nak wi jasad tadi itu jadi hidup semula. Hidup semula. Wi jadi kembali kelik semula. Tuhan nak tanya kata, "Wak, apa mu wak lagu ni?" Tuhan kembali semua jasad dia hak pakak bakar hacul bo sampai ke jadi habu tadi itu tu. Lima fa'alta ya fulan. Lima fa'alta ya abdi. Wak apa mu wak lagu ni hai hamba aku? Hamba jawab tanah beli. Khashituka ya Rabb. Aku takut padamu sebab aku salah banyak. Jawab sepatah tu. Lalu Tuhan kata nah, fashhad anni qad ghafartu lak. Nyaksilah sesungguhnya aku telah hapung bagimu. Orang ni semua dosa wak belaka. Tapi ia gibak ia wak lagu tu wasiat pada anak dia so bakar lagu tu jadi habu angin tu supaya ia ni salah kata tak sedah. Tak se kira banyak dah. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jawab sepatah. Atau aku takut padamu ya Allah. Ni apa habis licin? Dosa apa habis? Sebab tu kita apun ni Tuhan ni, jangan kita ada rasa sebab di hati. Kalimah sebab dalam hati, tak ada lah Islam kita. Tak ada. Kalaulah kita ngaji Quran sungguh, ngaji ajaran Islam sungguh, ia terbuka. Sehingga Nabi kata dalam hadis sahih,
yang disebutkan oleh Imam Sayyuti di dalam Jami' As-Sawid, dia kata siapa ni kita dok berasa rusing di hati, serabut di kepala, tak sedap di dalam dada, semua daripada penyakit jiwa, Tuhan kira apa lebih dosa hak kita, Tuhan apa habis, dan Tuhan kira pahala we kita, Tuhan gaji kita dok jadi manusia ni, Tuhan gaji. Sebab tu diri manusia, ayuhal muslimun, sidang ahli Islam semuanya, lelaki maupun perempuan, tahulah kata kita ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama pemuda-pemudi tu. Hei pemuda-pemudi, rapatlah kamu dengan Allah taala, wak baiklah dengan Tuhan kamu. Sebab Tuhan kamu adalah rahmat bagi kamu. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Tuhan bagi kamu adalah sangat-sangat kasih pada kamu. Lalu mana pun marilah kita mendekati akan Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada tu, lepas daripada Musa pun jawab lagu tu, Tuhan pun redha terhadap dia. Apabila redha, Tuhan redha terhadap dia, dia minta nak tengok Tuhan. Abak nak minta tengok Tuhan, bab lain nanti kita masuk part dia insya-Allah. Lepas pada tu, dia pun kata ayat yang ke 85 tu. Dia kata mana? Qala fa inna qad fatanna qaumak. Allah. Katanya Allah Subhanahu wa taala. Qala hal belakang tu Allah taala tu. Fa inna, maka sesungguhnya kami. Kami Allah ni qad fatanna, sesungguhnya nak cuba. Kami nak cuba qaumak. Kaum hadal min ba'dika, hadak tak mari lagi tu. Tuhan raya selalu dah kepada Musa alaihissalam kata aku nak cuba. Ini dunia. Dunia tak lepas daripada cuba. Kita nampak orang tu boleh naik kereta, rumah tinggi, tubuh menampak bersih molek. Belum tentu kata hati dia nak tenih. Belum tentu. Kita nampak kata dia sihat, dia begitu, dia gini. Belum tentu kata akal fikiran dia tu nak jadi duk setepat. Dalam dunia ni tak ada orang yang tak ada masalah. Tak ada orang yang Tuhan tak cuba. Ha ni tengok. Musa ni gi jumpa dengan Tuhan dengan cara segera supaya nak beritahu Tuhan tu redha. Tuhan pun redha terhadap Nabi Musa. Tapi Tuhan cubakan kaum hak turut Nabi Musa. Hak duk bawah kereta Nabi Musa. Kenapa kau Tuhan kena cedek, kena cubanya orang hak Tuhan redha dah. Hak Tuhan redha tu Tuhan nak cuba. Supaya kita lah bahasa manusia kita ni hak mano nampak kata boleh harap terkadang mak pak tak ada kasih. Hak mano nampak tak ada harap mano kok tu kok ni hanya kasih, hanya terbalik dengan cara gitu. Ya bahasa dia orang kita. Ia tak boleh nak lari daripada cubaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah perkawan di dalam hidupan manusia ni, gitu juga. Hak mana yang kita buat biasa-biasa, ohnya baik. Tapi kalau hak kita baiknya jadi biasa. Ya lagu tu, jangan lagu tu. Dalam hidup keluarga pun sama, anak isteri pun serupa. Itu lagu tu. Lalu Tuhan raya pada Nabi Musa kata, hei Musa, aku nak cuba kaummu hak tak mari lagi tu. Sebab apa mu nak cuba ya Allah? Sebab ada satu ketua munafik duk sekali. Aku nak raya kamu betul-betul kata seorang nama Samiri tadi itu adalah orang yang duk sekali dengan mu tetapi hati tak ada duk sekali dengan mu, seteru dengan mu. Hak ni hak bahaya. Lalu Tuhan kata, wa adallahu Samiri. Dan telah menyesat akan mereka itu kaum oleh Samiri. Samiri ni salah seorang munafik yang ada di dalam kumpulan Nabi Musa. Duk sekali dengan kita tapi hati tak ada duk sekali dengan kita. Hak ni hak bahaya. Semaya sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buka puasa sekali dengan Nabi, buat umrah buat haji sekali dengan Nabi, tapi hati duk dengan kufur. Seumpama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan lain-lain lagi daripada munafiqin. Samiri ni munafiqin di kalangan Bani Israel. Munafik di kalangan Bani Israel. Dialah menyesatkan kaum
puak-puak Bani Israel. Lepas daripada berapa nama? Lepas daripada Musa tu paling belakang mari jumpa menajak Tuhan, ia menyesat. Hal apa jadi gitu? Sebab Samiri ni orang pandai cakap, kecek fasih, dan orang pengaruh dengan dia. Orang pengaruh dengan dia. Pengaruh ni mana kata kalau dia kecek gapo banyak ke orang nak turut dia. Ni Samiri. Lalu apabila Samiri ni duk kecek gitu, kecek gini, orang pun pakat nampak dengan dia. Sebab puak-puak Bani Israel ni, terutama orang perempuan dan orang lelaki zaman tu, pakat-pakat hiasan belakang. Mah tu ada belakang tangis. Kat ni, gelai tangis ni duduk sini. Duduk di bawah ni, duduk sini. Duduk di, seolah kata, apa nama, siku ni, duduk sini. Ya nampak kata, puak-puak Bani Israel ni, hak keluar tubik daripada Kipti, panggil Fak Kipti. Kipti ni Fak Mesir, asal duduk dengan Fir'aun. Dia nak buat lagu mana? Dia nak heret harta yang duduk di tangan-tangan orang tu jadi milik dia. Nak buat lah mana? Dia duduk memikir cara dia. Dia memikir mula-mula kata, kita kena beripung semua harta kita ni tak setepat. Kalau tak setepat pun tak jadi lagi. Kita kena peracur dia, wak jadi mah toko, dia kata. Dia duduk harung puak dia. Puak-puak pesing kan lah. Puak-puak pesing yang duduk ikuti tu lah. Hak duk sekali dengan dia tu, hak duk orang Musa bukan orang dia, tetapi makin pengaruh dengan dia. Ning lah si, sikap Tuhan ayat dalam Quran kata, apabila ketua itu raik, raik dia ni, ketua tu pasti dia kena duk semua dengan rakyat dia, dengan anak makmum dia. Kena duk tanya, kena duk tengok. Kalau lah kita pergi jawatan masjid, kena duduk tanya, kena duduk tengok, kena duduk soal, kena ziarah, kena gatuh, kena gini. Cara yang lagu tu. Dalam, di dalam perlambagaan Al-Quran yang Tuhan mengajar pada kita. Tiba-tiba dia tak ada nak buat mah tokoh pun. Dia nak buat anak lembu. Di situ nanti kita akan masuk. Lalu apabila dia buat anak lembu sudah berapa nama ni? Musa pun kelik mari dengan gaduh-gaduh. Allah Ta'ala rakyat kata, Nuh, wakmu Nuh kena coba dah Nuh. Samiri ni nak buat masalah ni. Musa pun faraja'a Musa ila qaumihi ghadban asifah. Maka kembalilah oleh Musa kepada kaumnya hal keadaan dia itu sangat-sangat temarah dan sakit hati. Asifah mana sakit hati? Pasal siapa ngecip cayang reh. Sakit hati sungguh. Nak murih lagi. Sehingga ayat yang lain dia dah pergi Taurat dua tangan gini. Ya gemah Taurat tengok. Soalah kata setengah ahli tafsir kata ya gemah hang tak terkabar. Mata dok tengok kaum dia, tangan dia bawa Taurat tinggal gitu tak terkabar. Bukan sengaja, tak terkabar. Sampai kepecah dua gitu. Ya tulis di apa nama batu. Kalau bahasa Sia panggil sila carik mana kata tak di batu tadi tu kama lukis. Tuhan tulis sendiri tu. Dalam mazhab ahli sunnati wal jamaah tak ada gapo lah kalau sebut mazhab lain payah tu. Nampak tu dah? Payah tu. Mana kata tak sedut tasbih Tuhan dengan makhluk lah. Tuhan tulis sendiri Taurat. Dengan apa nama sifat al-yad dia, sifat tangan dia tu. Lalu apabila Musa kelik, nak marah ni siapakah? Lota turun. Hau tak terkabar orang kita gitulah. Kejuk gapo-gapo sekarang duk bawa di tangan gapo tinggal dengan tak terkabar gitu. Afanallahu wa iyyakum. Lalu dia pun kata, qala ya qaum, puak kita ni, alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana, tidakkah Tuhan kita ni janji dengan puak kamu akan sebagai janji yang molek? Aku pergi ni untuk nak ambilkan perlambagaan mari nak pakai untuk nawi kita tu hadap ke depan. Wapa mu wak lagu ni? Salah gitu eh. Supaya kita tinggal anak cucu ke, nak pergi kerja untuk dia juga. Nak naik kebun ke, bukit ke, nak pergi ke Malaysia ke, nak pergi gapo duk molek dah awal dah. Ayah dengan mama ni nak pergi kerja, nak pergi adik juga boleh mengaji, boleh tu, boleh ni. Nyekeliknya duk makan keratong misal katalah. Afanallahu wa iyyakum misal kata. Berasa lagu mana hati ibu bapa? Pak saudara ke pia kata, gila berasa lagu mana? Rupa lagu tu. Tuhan janji molek dengan puak kita ni. Janji molek lagu mana?
daripada dia duduk susah, Musa ni nak bawa dia pergi duduk pada satu tempat, wi dia tadi itu seni. Tapi orang kita kalau tak pandai nak kira, hak ni dah. Lagu mana? Dia tak nampak kata hak mana seni, hak mana susah. Dia tak nampak. Dia tak pandai nak buat beza. Di antara sahabat setengah-setengah orang tua dulu, dia kata, lagu ni ke, buat tak buat supa. Ha, yalah rasa. Orang tua nak murih satu kali, dia kecil lagi tu, buat tak buat supa. Soalan kata lagu mana? Soalan kata muskil lah. Tak pandai nak kira ni. Teruk juga. Lalu Musa kata, afatala alaikumul ahd. Panjang sangat ke aku ambil masa muskada 40 malam, 41 hari. Tak ada panjang. Orang dakwah duk keluar 40 hari tu kan sutar je kah? Bukan duk panjang kah? Ha, tak tahu lu panjang wallah alam. Fatala alaikumul ahd, perjanjian. Am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum? Am di situ katanya alim ulama bermakna bal. Bahkan kanak ki puak mung ni bukan kat mana dak dak jadi ni. Bahawa nawi Tuhan turunkan kemurkaan di atas kamu. Ha tu dia. Kaca-kaca dak jadi ni bukan kat mana dak ni. Nak cari bala pasal ni. Ha Musa kecek gitu. Fa akhlaftum mawa'idi. Puak mung ni menyalahi janji hak aku telah janji padamu. Puak mung ni tak reti nak dengar sungguh kata. Nak kecek wi pandai tu dak nak dak pun tak pandai juga. Allah, tak ada arah sungguh. Payah nak perak orang. Sebab tu ulama nafsi cid wi tyaning dia kata nak betuk manusia wi jadikan manusia tu hak payah sekali. Kalau moga lain mudah. Kiralah kita ni kira sendiri. Manusia kita ni ya ada akal fikir. Ya ada kehendak, ya ada perasaan, ya boleh cakap, ya boleh gerak, ya boleh tu boleh ni. Ha, sebab tu nak royak gapo-gapo kena guna cara. Supaya masalah duk berlaku hari ni anak-anak muda kita tu lah nak riwak kasar dengan ya tak leh tu. Wak kasar ya kau jauh pada agama. Ya kau jadi jauh daripada agama. Kau nak lari. Kalau kita kecek dengan sejuk dengan dia, royak headphone ke dia, royak dengan cara memikir ke dia, bobo boleh nak dauk. Tapi mari legung-legung-legung gitu, seumpama belah kayu dengan kapok ke, tak jalan, tak leh gi. Ini kerja bagi guru-guru nah. Ini saya seru pada guru-guru semua, asatizah, ustaz-ustaz dan acan-acan semua tu, hak Islam tu lah. Ingat ni katik. Kata kita hidup dunia ni ada tujuan yang tertentu. Kita tak ada nak duduk sini kekal kali. Nagi hidup yang kekal abadi di hari akhirat esok, bukan sini. Kita nak gapo boleh berlaku di hari akhirat esok. Dunia ni orang mukmin duduk seumpama dalam penjara. Ada hukum halal, ada hukum haram. Ada pun di akhirat esok. Ha, jadi syurga lah mana ikut lah menak kot mana pun. Orang kafir tak apalah sini syurga bagi dia. Dah kita nak ikut dia tak boleh. Ha, tu maknanya gitu. Lalu puak-puak hak Musa duduk mengepek lah. Kalau kita kecek katnya kata lagu mana terhadap Musa. Qalu, kata mereka itu. Puak mana hak kata ni? Puak hak berimeh dengan Nabi Musa tapi terpaksa kena turut orang. Ha, moga kata kita duduk dengan ketua peserta. Okay? Panak kata lagu mana? Kena turut rabuk. Kata kalau bahasa siap. Turut rabuk, turut adat istiadat. Nak buat lah, nak pergi. Ma akhlafna maw'idak. Kami tak ada nak menyalahi sangat perjanjianmu wahai Nabi Musa. Bimalkina ai bi qudratina, dengan kuasa kami. Bukan pilih kita lagu ni hak awak ni. Hei Musa. Salah gitu. Walakin humilna awzaran min zinatil qaum. Tetapi kami dipaksakan membawa beberapa banyak daripada perhiasan kaum itu. Demo suruh kita fikir, kita ada gerang. Samiri kecek-kecek kita pun fikir, kita ambil mah semua mari tu mari hipung. Waknya tu ya kita tak ada wak gapo banyak kali. Kena habis. Orang soleh pun kena, toleh pun kena, dua-dua kena berlaku. Lalu apabila ia jawab lagu tu, faqadhafnaha fakadhalika alqasamiri. Lalu kami mencapakkan akan dia, kerana begitulah Samiri membawa memberikan perintah, memberikan arah.
Samiri lah dok kontrol semuanya. Wak gitu, wak gini. Bukan kita sangat. Dak wahai Musa. Mu pun tahu. Haning ni salah kata kita kena ingat tempat kita so. Kalau kita ada gan. Kita ada gan. Ada kekuatan. Tetapi ilmu pengetahuan kita kurang. Apabila ilmu pengetahuan kita kurang, akal fikiran kita tak ada. Sini kita kena beringat, orang nak menjadikan kita sebagai mangsa. Jadi ya. Jadi sebab-sebab yang dia nak gunakan kita. Terutama anak pemuda-pemudi. Beringat malam hari ini. Orang nak guna kita, nak ambil kita ni guna untuk buat gapa satu kara. Ikutlah dengan tujuan mana-mana. Jangan buat diri kita jadi hamba umpama tu. Jangan. Sebab tu kena ngaji, jadi jelas. Ngaji dengan orang yang berjaya dah. Jadi jelas cara nak faham lagu mana. Supaya kita nak bawa diri. Kalau tidak agak, nyanyulah. Terkadang ada tengok duk di atas weti kata duk di atas perintah wak gitu wak gini nya akak berhala tu nya hak pakai kain kelubang tu bukan hak lain pahan nak cucu biar nak cucu kita adik beradik kita adik betina kita adik perempuan kita anak saudara kita hak perempuan hak tu tak ada hak lain orang duk wak kata hai masjid kita daripada ahli qaryah kita kena guna demo ha sebab gapo sebab Allah sebab mula-mula sekali ibu bapa sendiri tak nak wigah pun tak boleh pada anak. Hai remedai lho. Tak pandai nak terbiah. Sebab apa orang dok mengajar di masjid tak nak mari. Ya kena mari dengar di masjid. Patut ambil orang mengajar tadi tarik masalah Quran ni sama dah dengan hidup pe dunia hari ni lagu mana. Cara yang lagu tu siapa pun tak apa bukan saya sorang siapa-siapa pun tak apa. Wei heret tarik mari kata lagu mana. Kita mari sekadar dengar. Ambil benda ni ke proses. Anak tarbiyah anak kena mulai pada bawah no lagi. Omong ni tahu bawah. Nak ayat 30 ni ya buluh dah jetak kelik. Ini masalah. Ini masalah hak kita. Sebab itulah ni dia. Orang ada tua Nabi Musa molek-molek ni mari sami di pengaruh dengan dia. Jadi hamba dia habis licik. Sampai kena marah di Musa gitu dan gini. Sehingga tu saya katakan no. Akhir-akhir sekali sami di buat lagu mana tengok. Sami di kata fa akhraja lahum maka mengeluarkan oleh samiri akhraja tu fa'il dia samirilah lahum bagi mereka itu iaitu bagi kaum Nabi Musa tadi tu aijlan aijlan ni anak lembu aijlun aijlan itu anak lembu jasadan yang berupa bentuk berbentuk ke lembu jasadan lahu khuar kalimah khuar tadi itu di sini ni makna suara. Ya wak di atas bukit. Saya tengok dengan mata juga masa duduk Mesir tu. Tempat hak Samiri ni letak anak lembu tu ada setengah-setengah daripada kalau kita pergi ikut bukit Tur Sinai tu ada. Ya letak di satu bukit naik tinggi juga kita duduk atas kereta tu boleh tengoklah tak ada turun dak lah. Mana kata ya wak rupa lembu tadi itu tempat hidung dia tu dengan ekor dia balik belakang dia angin jalan angin masuk angin gini tubik balik hidung ni bunyi suara. Ya, wak jadi wak bunyi suara. Wak apa? Sebab gapo Samiri wak lagu tu? No ayat tu suara Tuhan tu dia kata. Ya manusia kita ni biasa duk kerah kong sepang berhala ni ya rap medai tak boleh terima. Ya kena ada bunyi suara. Apa bunyi suara tu? Ha ni jadi Tuhan suara Tuhan kita dah. Suara Tuhan apa supang lembu kata. Napa dah tu suara Tuhan apa? Sebab tu ini ni agama apa nama cara mikir Samiri ni belakang daripada Hindus. Hindus ni mana kata puak Hindu tu belum daripada ni. Puak ia semua lama-lama pada ni lagi. Ha tu orang panggil sejarah apa nama panggil sejarah agama. Hindu ni lebih tua lah. Ha, Buza tu rong lumah bawah sikit. Ha tu baru mari agama Samawiyah ni tak apalah. Lepas tu balik hak Nabi Ibrahim kita ni hak Kanaat puak gapo puak nunu. Ha, bak lain lah situ tu ha, jadi kita kena tengok banyak-banyak buku lahu khuar lalu ia kata faqalu apa tak kata faqala di sini sebab Samiri ni ia buat kerja pakai sore buat kerja dengan ramai-ramai ia dan pengikut bagi dia pakat sebulat seorang kata haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi ning lah tuhai puak mong dan tuhai Nabi Musa Tuhan Musa, Musa waktu lupa.
Tuhan kita ada dah sini ni, duk gi cari di Bukit Turut Sinai cari apa? Subhanallah. Nak sesat tak ada payah kali. Nampak tak tu? Nak sesat tak ada payah. Waktu baik mudah-mudah gini. Pasal main kita, kalau kita sebut, ha, takut tekih kot-tukut ni. Tapi kita tengok sendiri lah. Tengok sendiri. Tengok sendiri. Waktu baik sikit-sikit. Caya lah. Pakat pegat. Nampak tu tak? So, umpama duk wayak dalam 2-3 hari ni. Waktu baik mari kata, alah, orang lapar puluk dia. Apa tanuk puluk dia di ta'ih tu. Lepas tu wah dia tak ada. Wah puluk dia kena ada wah dia. Wah dia ada mana ada jawi ni. Tak puan pun nak klik ambil setah. Pah kita pun duk cahaya cair ribu-ribu. Subhanallah. Kalau benda tu ada dah. Kalau Muhammad Ibn Munkadir dulu, dia kata, aku ni doa, aku doa aku ni mustajab, mustajab di sisi Allah. Aku minta Tuhan beri dengan izinnya Tuhan. Aku paling kepada rakyat umat Islam belaka. Ambil benda karamat tu pergi tolong umat Islam duduk di Suria, duduk di apa nama Palestin, duduk di situ, duduk di sini, hak duduk tawak-tawak tu. Apa pergi upih-upih kok apa-apa. Pesan puak, musuh Tuhan tu lebih baik kan. Ni duduk rakyat benda-benda la ilaha illallah. Apa banyak lagi hak kita duduk dengar. Subhanallah. Kita percaya sungguh tak tahu ke mana pun juga. Nah, ni makna kata, "Holah kita kena jangan jadi gitulah." Jangan jadi gitu. Lepas pada tu ada ayat yang terakhir, ayat 9 insya-Allah, "Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'an." Tu hepo paku nak mikir, "Hei manusia. Mu tak tengok ko kata kecek apa tak leh Tuhan mu tu. Tu apa nama? Aizilan tu anak ilmu tu kecek tak leh. Hak suara tu suara angin bukan suara tu. Hei. Suara angin. Afala yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'an. Ya tak ada milik manfaat mudarat gapo-gapo boleh wui apa tak? Tak ada boleh berita apa. Sebab itulah rugi orang tak kenal agama hak sebenar. Nyanyu tengok umur 85 tahun, 95 tahun, 100 tahun pun ada orang tak beriman dengan agama Islam. Tak beriman dengan agama Tuhan, kecik mudah-mudah. Orang kita cemas-cemas setara mana maaf dah dia sebut lagu ni dah tak ada buat amal mana tapi orang Islam hengah lagi daripada orang kafir. Boleh lagi ada jalan lagi nak boleh masuk syurga. Habis setu kau. La haula wala quwata illa billah. Sebab itulah, itulah satu pengingatan yang besar daripada ayat yang ke 83 hingga 89. Insya-Allah kita akan masuk ayat 90 lah. Bagaimanakah Musa tu, bagaimanakah Nabi Harun dia buat? Apabila puak ni jadi gini ni, Harun hodok sekali tu, ya buat lagu mana? Ke kaipan ha cepat dan tu buat lagu mana? Proses masalah nak we jadi kata mula-mula tu nak buat lagu mana? Ha, di situ kita akan tengok pada hisah yang lagi akan datang lah biiznillahi taala. Surah Taha ni ada 135 ayat semua. Insya-Allah tak lama kita akan khitam akan ini surah biiznillahi taala dan kita akan tengok hak lain pula. Itulah sekadar itulah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita sekalian. Yang mana kita usaha mari dengar akan ajaran Al-Quranul Karim. Minta Tuhan balas kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Minta Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, keluarga kita, kampung kita, umat kita daripada bala petaka. Dan minta Allah taala itu menyelamatkan kita, menghinggakan kita daripada sakit demi gapo semua. Minta Tuhan we hingga belakalah. Itulah kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menerimakan, makbulkan doa yang kita kemuka gi kepadanya. As'alullah Subhanahu wa taala bimanihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.